Tempat yang kita akan cari kijing tu harap-harap ada lah eh. Sebelum kita turun dalam air, kita kena perhati betul-betul kiri kanan tu. Ada benda yang bahaya. Sekarang saya rasa dah ok. Bahaya. Dan kita akan turun. Nampaknya hari nak hujan geng. Kita tengok sana geng. Nak hujan. Ni macam ni kita ingat. Tapi yang ni dah mampus. Tak kelam. Ni cetek sikit air dia. Cetek. Dia tepi ke dalam. Dalam lepas tu tinggi balik eh. Hari pun makin tengah makin banyak. Dah hujan geng. Aku dah basah lah. Abang dah basah lah. Abang dah dalam air. Kita ni nanti basah. Kalau kata nak basah main sini ya. Tak kena air hujan. Kita 30 minit, 30 minit saya cari ini sampai hujan lebat dah. Ni dia. Nanti balik kita masak. Okey, ini lah. Kalau saya panggil dia kijing. Tak tahu lah kalau kawan-kawan panggil apa. Kuning-kuning kali ni. Kuning-kuning. Dalam dia, besar. Dalam dia tak ada mutiara eh. Dia setakat ni yang besar. Besar-besar ni je. Saya puas lagi daripada kerang. Kerang kecil eh.
Tapi orang kata tak sedap. Tapi kita nak try rasa. Okey. Jom kita balik, kita masak. The next day. Okey geng. Ha. Inilah kijing yang kita tangkap tu. Lepas tu balik, kita kena basuh dulu. Basuh. Ada macam-macam saiz, geng. Macam-macam saiz. Kita bukan nak masak dengan kulit tau. Kita akan kejap lagi, kita akan rebus. Kita ambil isi dia je. Okey, geng. Kita pergi rebus. Okey. Kita rebus. Kita letak garam sikit, geng. Saya suka kalau rebus-rebus benda ni. Saya letak garam. Kita tunggu sampai benda ni terbuka. Buka sikit ni. 3 sudu saya letak. Okey. Okey, geng. Ha. Kita punya kijing dah terbuka dah. Nampak ni dah terbuka. Ha, kita boleh ambil isi dia lah. Air dia kita buang ni, geng. Kita ambil isi dia je. Sekejap ni. Tak sabar nak makan ni. Tengok tu. Kita bagi empuk sikit. Dia liat sikit ni. Jadi kita rebus sikit. Lama sikit. Bagi dia empuk. Okay, dah masak dah. Okay, geng. Saya dah keluarkan air dia. Okay, setelah sejuk, kita akan keluarkan isi dia. Okey, geng, tengok, geng, ini isi dia, geng. Cantik, geng, kalau putih. Isi dia warna putih, geng. Tengok. Cantik ni, mesti sedap ni, geng. Kulit kat sini. Ni muda-muda sikit ni. Ni kita ambil isi dia. Nak tahu apa yang saya masak dengan ni? Tengok sampai habis ya. Ini hasil pergi cari sendiri ni kat Sungai Kelang ni. Tempat yang bahaya, geng. Lalu kalau tempat-tempat tu bahaya, makanan tu mesti sedap, geng. Susah nak dapat, kan. Dia rasa sedap je, tak sedap dia bergantung pada air tu, geng. Air eh. Lagi satu cara kita masak lah, geng. Oh, ada dua ke dalam satu ni? Okey, geng. Ni bahan-bahannya, geng. Bawang, bawang putih, bawang merah, bawang putih dan ni lengkuas. Halia. Okey. Okey, geng, tengok apa saya buat. Mantap, geng. Tunggu. Okey, geng. Dah siap, geng. Ini isi dia, isi kijing. Ini bawang tadi. Ini bahan-bahan dia, bawang. Bawang merah, bawang putih, halia. Dan ini dia. Ini cendawan. Okey, kita pakai cendawan ni. Okey, let's go. Kita masak. Okey, geng, alhamdulillah siap juga kita punya menu kita ni. Kijeng masak sambal bersama cendawan. Okey, geng. Ni. Tanpa membuang masa lagi, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Okey, geng. Makan dengan nasi panas. Cendawan, kijing, oi. Benda payah, geng, nak ambil ni sebenarnya ni, geng. Nak kena masuk sungai, hati kena kental. Dan bersama kicap. Kicap tidak dilupakan. Mari kita cuba rasa je, geng. Kalau ada ikan kering lagi terangkat, geng. Panas pula, geng. Kalau panas kita tunggu sekejap, geng, bagi dia sejuk. Tu cendawan, kan? Cendawan okey. Kijing ni, kan, besar.
Ha ni, besar. Bentuk dia pun pelik sikit kan. Bentuk dia. Kita tunggu sekejap je kan. Tunggu bagi dia sejuk je. Kalau sebab apa? Kalau panas, kita tak dapat nak rasa dia punya feel dia tu. Panas sangat. Kita tunggu dia sejuk sikit. Okay, tunggu sekejap. Okay geng, dia dah sejuk kan. Sekarang kita akan cuba makan dia. Rasa dia, kijing ni, macam mana dia punya pergi. Kijing. Kalau saya panggil kijing, kalau kawan-kawan semua kat tempat kawan-kawan, apa nama benda ni? Benda ni tak ada jual sebenarnya kat kedai. Ha, kita kena cari sendiri. Yang pertama dia lihat. Kedua rasa apa dah pelik je. Rasa dia rasa macam ikan keli. Ikan keli yang tak ikan talapia lombong. Begitulah rasa dia. Dan kita teruskan makan. Okay kan? Sedap kan? Dia kena masak ni masam-masam sikit, pedas-pedas sikit. Baru rasa tanah dia tu lari. Saya cuba rasa yang paling besar kan. Ini paling besar punya kijing. Sedap pula. Yang tadi pelik sikit rasa, yang ni okey. Kawan-kawan nak tahu tak? Masa saya tengah cari kijing, dalam hati saya berdebor-debor. Lepas tu, kejap-kejap saya pandang belakang, kejap-kejap saya tengok sana sini kan. Saya risau ada benda lain datang. Sedap. Lagi kan, kawan-kawan rasa masak apa sesuai ni? Masak lemak tempoyak best tak? Lagi best rasanya kalau masak lemak tempoyak. Dia rasa masam-masam tempoyak tu masuk. Yang sebenarnya kan, lupa saya nak beritahu, kijing ni saya dah rendam dia 3 hari dengan air paip je. Saya dah rendam 3 hari. Jangan pula ingat saya tangkap lepas tu saya terus masak. Tak ada. Saya balik, saya rendam tu 3 hari. Lepas 3 hari baru saya masak. Sebab tu dia rasa dia okey. Janganlah kalau kita baru tangkap tu terus ambil makan ni, bakar ke apa ke. Jangan. Rasa sungai, Sungai Kelang. Okay lah geng, takkan nak tengok sampai habis pula kan. Cukup setakat kawan-kawan tengok saya makan sikit benda yang saya cari ni. Nama pun Catch and Cook kan. Cendawan lagi banyak lah daripada ni binatang kijing. Okay geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana korang support channel saya, tengok sampai habis. Okay, assalamualaikum, bye bye. Subscribe ya geng, support.